फिर सुबह जाते हैं वहाँ पर, सुबह जाकर उन्हें ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, उसके बाद हम 4 बजे को वहाँ से आते हैं यहाँ। Suku Kalasa adalah penduduk asli Dardik Indo-Arya yang tinggal di pedalaman Pakistan. Anak perempuan diinisiasi menjadi wanita pada usia dini, 4 atau 5 tahun, dan menikah pada usia 14 atau 15 tahun. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita paham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa yang lagi santai di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Pakistan. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Pakistan. Suku Kalasa atau Kalas, juga disebut Waigaili atau Wai, adalah penduduk asli Dardik Indo-Arya yang tinggal di distrik Chitral, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. Populasi Kalas di Pakistan hanya berjumlah beberapa ribu, menjadikan mereka sebagai salah satu etnis minoritas terkecil di negara Pakistan. Mereka berbicara bahasa Kalasa dari keluarga Dardik, cabang Indo-Arya. Mereka dianggap unik di antara orang-orang Pakistan lainnya. Mereka juga dianggap sebagai kelompok etnoreligius terkecil di Pakistan dan secara tradisional mempraktikkan agama yang oleh beberapa penulis dicirikan sebagai bentuk animisme, sementara para akademisi mengklasifikasikannya sebagai suatu bentuk Hinduisme kuno. Selama pertengahan abad ke-20, sebuah upaya yang dilakukan untuk mengajak beberapa desa Kalasa di Pakistan untuk masuk Islam. Hanya sebagian terkecil saja yang memeluk Islam, namun sebagian besar melanjutkan praktik agama mereka sendiri. Sampai saat ini sekitar setengah dari Kalasa secara bertahap telah masuk Islam, meskipun setelah itu dijauhi oleh komunitas mereka karena telah berbeda keyakinan. Kalas dianggap sebagai penduduk asli Asia dengan nenek moyang mereka berimigrasi ke lembah Chitral dari lokasi lain yang mungkin lebih jauh ke selatan, yang oleh Kalasa disebut Chisam. Dalam lagu-lagu rakyat dan epos mereka, beberapa tradisi Kalas menganggap berbagai orang Kalas sebagai pendatang atau pengungsi. Mereka juga dianggap oleh beberapa orang sebagai keturunan orang Gandhari. Orang-orang Nuristan yang bertetangga termasuk Kalasa Ala dari provinsi Nuristan secara historis dikenal sebagai Kafirastan yang berdekatan di Afghanistan, pernah memiliki budaya yang sama dan mempraktikkan keyakinan yang sangat mirip dengan Kalas, hanya berbeda dalam beberapa hal kecil saja.
Invasi Islam pertama yang tercatat secara historis di tanah mereka adalah oleh Ghaznawi pada abad ke-11. Sementara mereka sendiri pertama kali dibuktikan pada tahun 1339 selama invasi timur. Meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa orang-orang terus mempraktikkan kebiasaan mereka, Khalas of Chitral telah mempertahankan tradisi budaya mereka sendiri yang terpisah dengan agama. Budaya orang Khalas adalah unik dan berbeda dalam banyak hal dari banyak kelompok etnis Islam kontemporer di sekitar mereka di barat laut Pakistan. Mereka adalah politeis dan alam memainkan peran yang sangat signifikan dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai bagian dari tradisi keagamaan mereka, pengorbanan dipersembahkan dan festival diadakan untuk bersyukur atas sumber daya yang melimpah dari 3 lembah. Khalas Desh, 3 lembah Khalas, terdiri dari 2 wilayah budaya yang berbeda. Lembah Rumbur dan Bumber membentuk 1 dan lembah Birir yang lain. Lembah Birir menjadi yang lebih tradisional dari kebudayaan mereka. Mitologi dan cerita rakyat Khalas telah dibandingkan dengan Yunani kuno, tetapi mereka lebih dekat dengan tradisi Hindu di bagian lain anak benua India. Khalas telah mempesona para antropolog karena budaya mereka yang unik dibandingkan dengan yang lain di wilayah itu. Wanita Khalas biasanya mengenakan jubah hitam panjang seiring disulam dengan cangkang kauri. Untuk alasan ini, mereka dikenal di Chitral sebagai orang kafir hitam. Para lelaki telah mengadopsi salawar kamis Pakistan, sementara anak-anak mengenakan pakaian dewasa versi kecil setelah usia 4 tahun. Anak perempuan diinisiasi menjadi wanita pada usia dini 4 atau 5 tahun dan menikah pada usia 14 atau 15 tahun. Jika seorang wanita ingin berganti suami, dia akan menulis surat kepada calon suaminya yang memberitahu berapa banyak uang yang akan dibayar kepadanya. Ini karena suami baru harus membayar 2 kali lipat jika dia menginginkannya. Negara bagian Chitral yang multi etnis dan multi agama memastikan bahwa Khalas dapat hidup dalam damai dan harmoni dan mempraktikkan budaya dan agama mereka. Khalas dilindungi oleh Chitralis dari serangan Afghanistan yang tidak mengizinkan misionaris di Khalas. Mereka mengizinkan Khalasa untuk mengurus sendiri urusan mereka. Itulah ragam kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Khalas. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.